Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Rizka Mandasari. Di video kali ini aku bakal nge-review Pixie Whitening Twigkit yang reveal, guys. Bedak ini tuh sangat-sangat fenomenal di kalangan pelajar ataupun pokoknya para cewek-cewek deh, kebanyakan sih pakai si Pixie Twigkit ini. Dan si Pixie Whitening Twigkit ini tuh mempunyai 8 varian, guys. Dia ini tuh banyak banget pilihan warnanya sesuai dengan kulit orang Indonesia lah ya, yang beraneka ragam gitu. Dan di antaranya Natural Beach, Yellow Beach, Ivory, Tropical Beach, White Cream, Oriental Yellow, Natural White, sama Golden Beach, guys. Dan dia ini tuh walaupun kemasan refill juga dilengkapi dengan buff gini. Buffnya ini tuh enak banget, gak gampang kempes, halus banget juga. Dan di video ini aku pakai yang nomor 05 yang series Natural White, guys. Dan si Pixie Twigkit ini tuh mempunyai kemasan mini pack gini, guys. Enak banget dibawa kemana-mana. Dan dia itu di cover depannya terdapat penjelasan Pixie UV Whitening Twigkit Perfect Fit Refill, Two-Way Whitening, Perfectly Fit, and Plus Swellen Oil dengan SPF 15. Dan di kemasan belakangnya sini terdapat penjelasannya, bedak dengan formula menyatu sempurna yang bisa menutup kekurangan pada wajah, memberikan hasil tata rias halus dan tahan lama, diperkaya dengan swellen oil untuk menjaga kelembapan kulit. Dan si Pixie UV Whitening Twigkit ini tuh mempunyai formula, yaitu perpaduan natural whitening powder dan vitamin C serta sunscreen, melindungi kulit dari sinar matahari dan membuat kulit tampak lebih cerah aja. Dan di sini juga terdapat expirednya masih lama, sekitar bulan 5 tahun 2022 gini. Dan di sini juga terdapat label MUI gini, sertifikat halal mungkin ya dari MUI ini. Dan ini tuh kemasan 12,2 gram yang sangat ramah di kantong, harganya cuma 20 ribuan aja. Dan berhubung aku ini dapatnya waktu harga flash sale, jadi aku dapatnya cuma harga 11 ribu aja. Dan langsung aja kita buka, kita coba aplikasiin di tangan gimana. Ini tuh kayak bedak padat seperti biasanya lah ya. Ini warnanya seperti ini yang natural white. Dia ini juga mempunyai aroma yang khasnya bedak padat gitu aja, seperti kayak yang lainnya. Ini juga punya buff yang sangat empuk kenyal gini, enak banget, guys. Langsung aja kita coba di tangan. Tuh kan langsung nyatu aja sekali usap. Bisa nutupin, beda banget kayak belang gitu. Tuh kan beda banget. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja aplikasiin di muka aku sini. Kebetulan aku tadi juga gak pakai bedak. Dan sekarang aku mau pakai si Pixie ini di muka aku untuk pertama kalinya. Aku sebelumnya gak pernah pakai Pixie ini, guys. Biasanya aku cuman pakai bedak tabur biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai yang sebelah kanan sini ya. Thank you.
keputihan aja ini kayaknya kalau di kulit aku salah pilih warna mungkin ya. Udah. Tuh kan kalian bisa lihat ini perbedaannya. Ini yang pakai si Pixi Twikik, yang ini nggak pakai apa-apa, cuman pakai pelembab aja aku tadi. Tuh kan guys, beda banget. Kelihatan sekali bedanya. Dan sekarang aku mau cover semua pakai si sisi ini. Guys, ini udah selesai aku cover semua pakai si Pixi Twikik ini. Dan kalau menurut aku ini sih terlalu putih kalau di kulit aku, ini kurang cocok aja mungkin ya. Tapi ini pulanya si Pixi UV Whitening Twikik ini tuh sangat recommended banget, apalagi buat para pelajar. Selain ini tuh enak dibawa kemana-mana, traveling pack, dia ini juga harganya murah banget guys, dan kualitasnya juga oke, bisa langsung mengcover semua bekas noda di wajah gitu. Dan dia ini juga bisa melembabkan kulit loh guys, nggak bikin kulit ini kering walaupun terpapar sinar matahari secara langsung. Pokoknya oke banget lah ya. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa like video, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan ataupun kritik dan saran untuk bangun channel aku menjadi lebih baik lagi ya guys. Dan jangan lupa juga buat subscribe, nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. See you in my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.